Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan OTG pada HP Oppo ya. Jadi koneksi OTG itu berfungsi untuk kalau kita ingin melihat isi file pada flash disk ini, kita harus mengaktifkan OTG terlebih dahulu ya, baru kita bisa akses flash disk ini ataupun sebagainya. Jadi teman-teman pergi dulu ke pengaturan tambahan, pilih koneksi OTG ya, yang ini ya. Oke, sekarang sudah berhasil diaktifkan. Sekarang kita akan coba untuk koneksikan. Ini teman-teman colok aja kayak gini ya, di bagian power ini, colok aja kayak gini. Nah, dia langsung terbaca ya di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada tulisan OTG 30,4 GB. Berarti ini sudah terbaca ataupun bisa dilihat di sini ya. Sistem UI. Nah. Ini sudah terlockout ya. Atau kita cek lagi ya. Oh ya, sudah terlockout ya. Jadi ini bisa kita cabut. Sekarang kita contoh ulang lagi ya. Ini kita masukkan. Nah, dia secara otomatis di sini kebetulan terbaca. Jadi kalau kita ingin mencabut, jangan langsung cabut teman-teman. Itu bisa berbahaya untuk di file. Jadi teman-teman harus scroll di sini, klik untuk mencabut perangkat dengan aman. Nah, ini tadi saya salah tekan, jadi saya klik, jadi dia tercabut. Jadi saya tekan sini. Nah, kita cek lagi di file. Nah, di sini kan sudah hilang dia. Nah, baru kita cabut, baru dia aman teman-teman. Tuh, kayak gini ya. Jadi seperti itu cara kita untuk mengaktifkan OTG di HP Oppo ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dadah.